jam 3 udah setengah 4 malah ini panasnya masih panas banget. Ini aku mau ke Jalan Perjuangan. Hari ini singkat aja videonya, aku mau nyusurin Jalan Perjuangan karena ada yang request. Cuman nggak di komen YouTube, harusnya komen aja di YouTube. Dia di DM. Di DM Instagram, jangan lupa follow Instagram saya ya kawan. DM katanya pengen lihat Jalan Perjuangan karena dia dulu ngekos di sini. Katanya dia dulu kos di Perjuangan. Nah, ini aku mau lihat ya. Aku nggak bisa tampilin requestnya karena DM itu kan berarti pribadi. Mungkin nggak mau ditampilin, ya udah. Nih kakaknya, buat kakak siapa ya? Aku lupa. Jangan disebutin dong. Nih, kalau belok sebelah kiri ini kan Pramuka, tapi kalau lurus itu Perjuangan, guys. Nah, ini kawasan kos-kosan memang di sini, guys. Oke, ini dia nih Perjuangan nih, guys. Nih. Oke. Panjang jalan ini mau masuk kiri masuk kanan, ini banyak banget kos-kosan, banyak-banyak guest house. Mahasiswa pada di sini semua nih tempatnya nih tinggalnya nih, mahasiswa-mahasiswa di luar kota. Di atas awan udah ngepul. Biasanya sih sore-sore hujan, udah lama hujan banjir, walaupun hujannya sebentar banjir. Mesti ada yang jual bakery juga di situ, guys. Itu buat yang sarapan pakai roti itu. Kayak saya. Wih deh, kayak saya. Ya, aku pernah lewat sini loh. Aku cuma mau coba lewat sini dulu ya, guys ya. Nih. Gang apa ini namanya nih? Rumah kos Putri Anissa. Dokter Jana, Dokter Putri Jana. Oke, kita coba di sini dulu. Nanti dulu ya kita ke sananya ya. Aku pengen nyusurin di sini dulu, penasaran saya, guys. Mana ini, guys, tembusnya, guys. Tereret, tetet, tetet. Wah, jalannya nggak baik, guys. Ah, nggak mulus jalannya. Ini jalan baru nih, dipotong nih kayaknya nih, dibuat nih. Tuh lihat, masih kalau di sini bilangnya sabet. Apa aku harus ke atas, guys? Ngomong lihat, guys, di atas ada apa, guys? Kalau jalannya sih di sini nih. Di situ tuh, oh coba deh kita lihat di atas ya, ada apa. Oh buntu, guys, buntu. Oh ini kos-kosan juga nih, baru dibangun. Buntu kawan ini juga nih baru mau dibangun nih. Wah, ini aset banget nih kalau bangun rumah di daerah sini nih, bikin kos-kosan. Wah, kalau ada duit bikin juga. Ini paling tembusnya di Pramuka sih. Polisi tidurnya kacau, tinggi banget, terus kecil. Iya, tarik gas sebentar, tiba-tiba turunin lagi, ada lagi. Aduh. Wah, di atas sudah ngepul hitam tuh awan, guys. Baru aku bilang tadi panas kan. Ah, kan bener nih di Pramuka nih, samping Indomaret. Nah, bener kan. Oh, ini kita tadi kan dari sana, sini lurus. Balik lagi ternyata. Ya sudah, kita cari kos-kosannya kakak yang request. Udah bisa dibalap, guys, rame banget. Bisa. Aduh. Bisa, guys, kita balap, guys. Nah. Ini dia, guys. Ini rame banget memang sih.
ini dia. Ini dia perjuangan 7. Nah, ini namanya perjuangan 7 ya. Di mana kosnya? Tapi aku enggak tahu nih. Kakaknya nih kosnya di mana? Aku kasih tahu ya, kos-kosan cewek ya. Masih ada enggak ya kos-kosan mantan dulu? Mantan zaman kuliah, guys. Ini kos-kosan putri juga, guys. Aku tahu. Bener tuh yang banjir tuh. Bener-bener. Oh, aku tadi tuh cuman muter doang ternyata, guys. Oh, alah. Coba di sini nih, kita cari di sini, guys ya. Dekat Masjid Ar-Rahman. Wah, ini naik-naik gunung masalahnya nih, weh. Cakep besar. Ada tembusannya nih.
ada aja. Ini enggak, Deng. Kok ada, kok ada. Cuman masalahnya kemana nih? Situ, apa ke situ? Sini kali ya, kita naik. Kalau tadi turun, ini naik lagi nih, guys. Oke, guys. Oh, ini yang di atas Gunung Tajaan tadi. Oh, ini yang tadi kita turun di depan. Walah. Begitu. Stadion sana ternyata ditutup, guys. Cancel.